Ayanu beda dina prak-prakan kurban poean kedua Idul Adha atau Tasrek di Kota Cimahi. Panitia kurban nyagakeun layar khusus kukituna warga utamana sohibul kurban atau anu kurban ukur bisa nyaksian prak-prakan mencit sato kurban secara virtual atau streaming tur disiarkan ngaliwatan medsos. Eta ketakta disorang nggoni ngarapkan protokol kesehatan pikeun nyinglar sumbarna COVID-19 balukar ting dariungna warga. Ngaliwatan layar monitor televisi anu aya di sabuduran masjid, warga di komplek perumahan Pondok Mutiara bisa nyaksian prak-prakan mencit ingon-ingon kurban. Warga utamana anu kalurban geus ngadua babarengan leuwih ti heula. Satuluyna nyaksian secara langsung atau live streaming anu disiarkeun ngaliwatan media sosial prak-prakan mencit sato kurban ku panitia. Panitia Masjid Mutiara Hikmah samemehna geus nyorang rukun gawe jeung salah saeji tempat jagal di Bandung Barat anu geus luyu kana syariat Islam natahareun tarekah sarupa kitu. Kukituna taya warga nu tingrariung nalika prak-prakan mencit sapi atawa domba anu dipaju dina poe Tasrek atawa poe satu tas Idul Adha. Eta daging kurban teh bakal dibagikeun ku panitia kanu barogahak. Warga utamana sohibul kurban ngabagiakeun eta tarekah panitia teh. Lianti bisa ngelarapkan protokol kesehatan, kurban secara virtual bisa nyinglar sumbarna COVID-19. Pangna kitu salila prak-prakan virtual lumangsung, protokol kesehatan tembong diturut ku warga kawas jaga jarak sarta marake masker. Awalnya karena memang di kondisi ini, kondisi COVID-19 ini, idealnya adalah mengurangi kerumunan orang. Jadi banyak sekali proses yang menyebabkan orang berkumpul pada saat Idul Kurban. Jadi kita berpikir keras bagaimana caranya supaya tidak banyak terjadi hal tersebut. Jadi mulai dari sapi datang, kemudian banyak anak-anak lihat. Kemudian pada saat penyembelihan banyak yang lihat juga. Kemudian banyak sekali standar-standar kesehatan yang harus dijalankan. Maka kami memutuskan bahwa sapi ini sedapat mungkin tidak dipotong di lokasi, tetapi mencari tempat lain yang memang secara standar pemotongan dan sebagainya masih layak, masih sesuai dengan syariah. Dan kami alhamdulillah penyuplai sapi ini menyediakan tempat untuk penyembelihan. Panitia sudah memfasilitasi proses penyembelihan agar bisa dilihat seperti tahun-tahun sebelumnya. Panitia memfasilitasi dengan media sosial di Facebook, di mana kita sebagai mudohi atau pengkurban bisa menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban kita. Juga disediakan satu monitor yang cukup besar di masjid. Ini diperuntukkan untuk masyarakat yang memang tidak punya akses ke medsos, tapi bisa melihat di monitor, di TV yang cukup besar. Alhamdulillah ya, kita bisa menyaksikan prosesinya dengan aman, terjaga sesuai protokol yang disarankan oleh Menteri Kesehatan. Sakumaha nu geus pada nyaho dina tanggal 11 tapi ka tanggal 13 Julhijjah kalender Hijriah, umat Islam masih bisa ngalakonan kurban. Sanajan kitu dina mangsa pandemi COVID-19, dipiharap masyarakat bisa tuhu kana protokol kesehatan. Prak-prakan kurban anu dilakonan ku warga Pondok Mutiara bisa dicontoh lantaran tetap ngalakonan syariat Islam demi ngajaga kesehatan sarta nyinglar COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.